menghilangkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman. Nah, kita pakai bantuan ini parit ya. Sulit cabut. Nah, kita ikuti. Nah, ini ada rumput. Jadi harus dikejar sampai di batangnya. Nah, kita tidak pakai herbisida di sini menyemprot rumput ya, mematikan rumput. Gulma atau tanaman pengganggu. Jadi hari ini saya akan mengumpat sepanjang ini. Jadi kiranya semua Bapak Ibu sehat dimanapun berada pada saat ini, apalagi di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini kalau kita urus dengan senang hati, saya kira kita tidak akan terbeban. Jadi santai saja mengurusnya. Mungkin kebanyakan orang bekerja seperti ini sudah menjadi tantangan yang amat luar biasa, tetapi di sini aman-aman saja. Yang jelasnya kita juga ingat firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku ketetapan Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita melakukan ketetapannya, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya berkat Tuhan senantiasa mengalir kepada kita. Salah satu berkat Tuhan adalah hujan ya. Kalau kita menjadi pelaku ketetapannya, dikatakan dalam Imam pasal 26 ayat 3 ya, lakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, beranjak ke atas tempat ya. Tuhan katakan di situ, aku akan memberikan hujan kepada kamu pada masa saja ya. Seperti itu yang dikatakan firman Tuhan, tanah-tanahnya akan mendatangkan hasilnya dan pohon-pohonan juga akan berbuah. Jadi luar biasa di daerah Toraja ini, hujan sangat cukup hingga saat ini, apalagi kita di sini yang berkebun. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bekerja dengan tulus mengurus alam semesta ini, Taman Eden yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya, selalu sehat, semangat.